Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabi gini amihi kafah. Wa nusalli wa nusallim wa ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama Ibu Negara Ibu Hajah Iriana Joko Widodo yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, bersama Ibu Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Ketua DPD RI, dan para pimpinan lembaga negara Republik Indonesia para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa kami sapa satu persatu, Panglima TNI dan Kepala Polisian Republik Indonesia, para Duta Besar Negara Sahabat, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyah, Prof. Din Samsudin bersama para sesepuh Muhammadiyah, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta, Mas Gibran, para tokoh dan tamu undangan berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri, seluruh anggota, peserta, dan peninjau muktamar, Muhammadiyah dan Aisyah, The Respected Prof. Abu Sa Ab Abbas Suman, Rep. Lauren Basanasis, Prof. Catherine Marsal, Prof. Mustafa Syarik, Prof. Muhammad Asamah Prof. Desmond Kahil, al Ustad Muad Ibrahim, dan seluruh peserta World Peace Forum Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta panitia dan para pendukung acara, para penggembira, dan seluruh warga persyarikatan yang cintanya luar biasa terhadap gerakan Islam tercinta serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini Muhammadiyah dan Aisyah dapat melaksanakan pembukaan muktamar ke-48. Muktamar di Surakarta ini tertunda karena musibah COVID-19. Semoga pandemi dapat segera berakhir, meski saat ini belum sepenuhnya berakhir. Atas nama Muhammadiyah dan seluruh peserta dan penggembira, kami menyampaikan terima kasih khusus yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara yang dalam beberapa minggu ini maraton sejak dari KTT G20 Bali sampai ke Kamboja, Bangkok dan sebentar lagi KTT ASEAN. Dan selamat atas keberhasilan memimpin presidensi G20 yang telah melahirkan deklarasi Bali di tengah situasi geopolitik dunia yang syarat ketegangan dan tidak mudah. Kepada Bapak, -Bapak Presiden, kami mohonkan amanat dan membuka secara resmi pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 hari ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, Tamar ke-48 Muhammadiyah mengambil tema "Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta". Muhammadiyah dalam memajukan kehidupan bangsa bukanlah akan, tetapi telah dan terus berkiprah satu abad lebih. Dalam lintasan pergerakannya, melalui berbagai amal usaha dan dakwah kemasyarakatan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Dari pusat kota hingga desa dan pelosok-pelosok terjauh, Muhammadiyah hadir tiada henti melayani negeri. Hikmah kebangsaan ini lahir dari visi keislaman berwawasan nasionalisme inklusif. Agar Indonesia makin berkemajuan di segala bidang kehidupan, dan dalam perjalanan satu abad lebih inilah Muhammadiyah terus berkiprah, bekerja, dan berkeringat dalam memajukan kehidupan bangsa. Kini dan ke depan, perjuangan Indonesia semakin tidak ringan di samping jejak dan prestasi keberhasilan. Indonesia menghadapi arus globalisasi, modernisasi abad ke-21, revolusi iptek, serta perkembangan geopolitik, ekonomi dan budaya global yang sangat dinamis dengan segala masalah dan tantangannya. Bersamaan dengan itu secara domestik juga mengalami dinamika baru pasca reformasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Muhammadiyah meyakini bahwa bangsa Indonesia sejatinya dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Muhammadiyah percaya Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan berat yang dihadapinya. Optimisme ini lahir. Karena Indonesia memiliki sejumlah modal penting dan strategis untuk menjadi negara besar, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial dan dianugerahkan Tuhan. Kuncinya ialah bagaimana mengurus Indonesia dengan baik dan benar, sebagaimana dimandatkan oleh para pendiri Indonesia disertai dengan perjuangan yang sungguh-sungguh kebersamaan dari semua pihak. Karenanya, segala proses bernegara termasuk pemilu 2024 niscaya menjadi jembatan emas bagi terwujudnya kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh pihak yang berkontestasi mesti berkomitmen tinggi dan memastikan mampu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dideklarasikan oleh para pendiri Indonesia. Para kontestan pemilu 2000, 2024 tentu memiliki obligasi moral yang tinggi untuk menjadi para pemimpin dan wakil rakyat yang berjiwa kesatria pancasila, yakni menjadi Para negarawan yang mempraktekkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa bernegara di dunia nyata sekaligus membawa Indonesia ke perwujudan cita-cita mulia. Para elit Indonesia juga dapat menjadikan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual yang melahirkan public good dalam berbangsa karena agama. Memperoleh tempat penting dalam sejarah konstitusi dan jati diri bangsa, semua pihak dituntut berkomitmen menjadi suri teladan dalam menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dan golongan sendiri, sekaligus menjadi perekat persatuan Indonesia serta menjauhi sikap saling membenci dan memusuhi yang membawa pada perpecahan bangsa dan merugikan masa depan Indonesia. Setiap elit bangsa yang berkompetisi harus sudah selesai dengan dirinya, yakni meletakkan politik dan kekuasaan sebagai jalan utama berhidmat sepenuhnya bagi kejayaan Indonesia.